Cara memindahkan mbanking BCA dari HP lama ke HP baru sangatlah mudah. Di HP lama, kita buka mbca kita, lalu kita log out. Kemudian kita keluarkan kartu SIM dari HP lama. Pindahkan ke HP baru. Kemudian di HP baru, kita masuk Play Store. Kita download aplikasi mbca. Selesai install, kita masuk aplikasi MBCA, klik MBCA, kemudian setujui syarat dan ketentuan, lalu kita diminta masukkan nomor ATM kita, klik OK, kemudian otomatis kita dialihkan ke pesan masuk SMS. Kita kirim pesan yang otomatis ada di situ, jadi harus ada pulsa. Setelah kita kirim, otomatis kita dialihkan kembali ke halaman MBCA dan diminta untuk membuat kode akses. Boleh sama dengan kode akses lama, boleh buat baru. Kemudian kita diminta untuk verifikasi wajah. Setelah verifikasi berhasil, kemudian kita menerima kode OTP di SMS kita, dan tinggal kita verifikasi. Klik kirim. Setelah terkirim, otomatis pengalihan MBCA kita ke HP baru sudah selesai. Di sini kita lihat sudah ada lagi nama saya dan bisa kita tes. Oke, sudah berhasil. Demikian caranya, semoga bermanfaat. Terima kasih.